Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Iqbal FC. Kali ini saya akan membuatkan video tentang Photoshop, yaitu tutorial bagaimana cara membuat foto Polaroid menggunakan aplikasi Photoshop CS3. Ya, jadi nanti akan saya buatkan cara membuat Polaroid ukuran 2R menggunakan Photoshop CS3. Oke, sebelum lanjut videonya, seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, dan diaktifkan lonceng notifikasinya biar kita semangat lagi dalam buat video ya. Dan yang pastinya nanti kalian akan selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut videonya. Yang pertama kita harus lakukan yaitu menggunakan membuka aplikasi Photoshopnya ya. Nah, setelah terbuka seperti ini ya, di sini saya menggunakan Photoshop CS3. Kalian bisa menggunakan Photoshop CS berapapun ya, langkahnya sama saja. Jadi di sini saya akan membuatkan cara cepatnya membuat Polaroid ukuran 2R ya, yang sangat simple cepat ya. Oke, setelah seperti ini kita buka file ya, kita buat lembaran dulu. Nah, untuk luarnya ya, kita luarnya kita buat ukuran 5,4 itu lebarnya, panjangnya kita buat 8,6. Kalian bisa ikuti seperti saya ya untuk settingannya. Ini ukuran 2R ya. Kita klik OK. Ya. Selanjutnya kita buat lagi dengan klik file new, kita buat lagi ukuran dalamnya. Ukuran dalamnya kita buat lebarnya 4,7. Panjangnya 6,3. Seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Setelah itu yang ini tadi, yang bagian dalam ini kita kasih warna hitam ya. Nah, kalian bisa klik ini ya, gambar ini, Paint Bucket Tool, kita klik di sini ya, kita beri warna hitam seperti itu. Terus ini bagian dalam ini kita tarik, kita drag, kita masukkan ke layer pertama tadi ya, lembar pertama yang bagian luar. Nah, seperti ini. Nah, untuk menaruhnya di tengah-tengah kita Ctrl A ini. Setelah itu kita pilih yang ini ya, tool ini, terus kita taruh atas, terus kita geser, bisa kita geser, kita paskan, kita geserkan menggunakan panah bawah ya, arahan seperti ini. Kiranya sudah pas seperti ini ya gambarnya, kurang lebih. Kita klik bebas seperti ini, kita besarkan saja ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya, yang warna hitam ini adalah fotonya ya, dan ini bagian luar. Nah, seperti itu. Setelah seperti ini kita gabungkan semuanya, layer ini kita gabungkan, layer 1 dan layer 2 ini, dengan cara tekan tombol Ctrl Shift E. Nah, seperti ini ya. Terus kita klik ya, ini kan masih terkunci. Klik OK, terus kita stroke ya, kita kasih garis pinggirnya, stroke atau garis ya pinggirnya ya. Klik, saya ulangi, klik ini di bawah sini, efek ini, terus klik stroke. Nah, terus ini dikasih warna hitam, kalian bisa menggunakan warna apapun ya sesuka hati kalian. Sini saya menggunakan warna hitam, klik OK. Ininya sesuka hati kalian ya, mau dikasih
ukuran berapa. Saya di sini menggunakan ukuran 3 pixel. Klik OK. Setelah itu gunakan ini Magic Wand Tool. Kita klik di bagian yang hitam ini. Setelah itu kita del. Nah, akan kosong seperti ini ya. Nah, nanti yang tengah ini akan untuk foto. Oke, kita minimize. Ini kita hapus ya. Kita hapus saja. Selanjutnya kita buka file lagi. Kita menggunakan kertas A4 ya, membuat polaroidnya. Kertas A4. Klik OK. Ini kita buat landscape ya, dengan cara rotasi ya. Ini, klik image. Si kanvas kita buat 90 cw. Nah, seperti ini. Terus ini tadi foto polaroidnya kita masukkan dengan cara di klik kiri, tahan, terus geser ke sini, kita drag ya namanya. Nah, sudah masuk di sini, kita besarkan ya, kita zoom. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Untuk sementara kertasnya ini, nanti kan ini kan kertas ukuran A4, kita beri warna saja ya, kita beri warna biru biar enak lihatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini kita copy, bisa menggunakan Ctrl J, kita geser ke kanan, Ctrl J. Ini harus apa namanya, harus urut ya layarnya ini, layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5 ya, seperti itu. Terus ini kita rapikan ya, kita klik satu persatu sambil tekan tombol shift. Ini diklik lagi layar 2, layar 3, lagi layar 4, layar 5. Nah, setelah diklik ini semua, lepas tombol shift, terus kita pilih rata ini ya, rata kanan kirinya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah rata, bisa kita geser ke kanan kiri ya, kita sesuaikan. Selanjutnya kita copy ke bawah ya, kita copy lagi seperti tadi ya, tekan shift, klik, 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 semuanya klik, terus tekan Ctrl Alt, terus kita tarik ke bawah ini ya, kita luruskan ya. Posisinya kita luruskan dengan bagian atasnya ya. Kurang lebih seperti ini ya, lurus dan lurus. Oke, jadi ini ada layer 1 sampai dengan 10 ya. Nah, ini kita urutkan biar enak, kita kasih nama saja ya, dengan cara klik di sini ya, bagian layer. Nah, layer 1 ini kita tulis 1, layer 2 dengan 2 ya, biar mudah ingatnya, biar mudah. Terus kita kasih nama ya, layer 1, layer 2, dan seterusnya. Saya di sini menggunakan angka. Mouse saya agak susah ya. Nah, 10. Nah, setelah seperti ini ya, ini sudah jadi ya, tinggal kita nanti kita masukkan fotonya dari dokumen yang
telah kita siapkan, foto yang kita siapkan, kita mulai dari layar yang pertama. Kita klik pertama, terus kita buka dokumen. Kita cari di mana foto yang kita simpan. Saya beri contoh, misalkan saya di sini menggunakan foto ini ya. Caranya tinggal kita klik kiri, kita tahan, terus kita masukkan ke sini, kita lepas. Kita kecilkan. Nah, pastikan foto ini ada di bawah layer 1 ini. Ya, ini kan ada di atas. Nah, ini harusnya ada di bawah. Fotonya harus ada di bawah layer 1 ya. Makanya tadi saya kasih beri nama itu biar kita mudah melihat layernya ya. Kita paskan, agar kita geser, klik OK. Nah, seperti ini ya, sudah jadi ya. Untuk mengatur cerahannya, cahayanya, kalian bisa menggunakan Ctrl M ya. Kita atur kecerahannya ini ya. Klik OK. Ya, seperti itu. Atau menggunakan foto lain, misalkan di sini Polaroid. Caranya kita klik kiri, kita seret ya, kita tarik, kita tahan, klik kiri, terus masuk ke aplikasi Photoshop, kita lepas. Nah, ini ya. Nah, ini hapus saja dulu, ini sudah kita masukkan. Nah, ini ya, ini kita mau masuk ke yang kedua ini ya, berarti foto itu harus ada di bawah layer nomor 2. Kita klik sini ya. Tinggal kita geser, kita tarik ya. Klik kiri, tahan, terus masukkan ke template ini tadi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Kita besarkan. Misalkan ada foto yang berlebih seperti ini ya, kalian bisa menggunakan ini ya, tool ini namanya rectangular apa ini ya namanya. Seperti ini ya ikonnya, kita klik saja terus kita buang ya, akan kita potong, kita cut sebenarnya ya. Hilangkan. Terus kalau kalian ingin mengatur kecerahannya, tekan Ctrl M. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Kita masukkan satu persatu. Anggap saja ini fotonya ya. Kita masukkan saja.
saya. Selesai. Selanjutnya ini kita buang background warna birunya ini ya, karena nanti jadinya kalau di print, kalau ini tidak dihilangkan maka ikut ke print. Kita klik ini aja. Nah, kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya. Kita print ya, kita buat potret begini, kita print atau kita simpan ya. Tinggal kita print, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Cara buatnya sangat mudah sekali, sangat simple, saya rasa kalian semua bisa ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Saya rasa cukup. Silahkan dipraktekkan. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.